Israel awal pekan ini melancarkan serangan ke gedung konsulat Iran di Damaskus, Suriah, hingga menewaskan 7 pejabat Iran. Pasukan pertahanan Israel, IDF, membenarkan serangan tersebut. Namun, IDF berdalih serangan mereka tidak ditujukan ke gedung konsulat Iran, melainkan gedung militer pasukan Al-Quds. Usai serangan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pun membenarkan serangan tersebut seraya menyebut negaranya siap perang melawan Iran. Analis Timur Tengah, Imran Khalid, dalam tulisannya di Middle East Monitor, Memo, mengatakan konfirmasi seperti ini jarang dilakukan oleh IDF, apalagi jika terkait serangan Zionis di luar negeri. Khalid menyebut Israel tampaknya sedang berusaha menegaskan kembali kemampuan militernya secara tidak resmi, dengan mengirim sinyal ke seluruh dunia khususnya negara-negara Arab bahwa mereka masih sekuat sebelumnya dan telah kembali ke kondisi terbaiknya. Bukan cuma 1-2 media yang menduga Israel sedang berupaya demikian. Nyaris semua media Israel memiliki penilaian serupa. Menurut Khalid, kematian Zahedi memiliki pengaruh besar dalam penebusan dosa IDF terkait serangan Hamas. Khalid menilai tewasnya Zahedi telah memberi Netanyahu alasan untuk mempertahankan agenda Rafahnya. Rafah merupakan wilayah ujung selatan Palestina yang terancam diserang pasukan militer Zionis. Israel baru-baru ini menyatakan niatnya untuk menyerang Rafah yang kini jadi tempat pengungsian hampir seluruh warga Palestina. Khalid melanjutkan pembunuhan Zahedi menandai momen penting dalam konflik yang tengah berlangsung di Gaza, karena mewakili tewasnya pemimpin tingkat tinggi IRGC untuk yang ketiga kalinya. Sebelum Zahedi, pasukan Al-Quds telah kehilangan Soleimani dan Hossein Hamadani. Kematian para petinggi ini pun, menurut Khalid, mau tahu mau membuat rezim Iran merugi, sehingga memicu niat balas dendam yang cukup besar terhadap Zionis. Lebih dari itu, Khalid juga menilai serangan Israel terhadap konsulat Iran menandai momen krusial yang bukan sekadar penargetan taktis.